Saya yang bernama Teguh Iksan dengan ini memohon permintaan maaf atas video berwajah Presiden Joko Widodo dengan badan diganti menjadi pemeran film Nefertiti Queen of the Nile viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @bob_isan pada Rabu 29 Maret 2023 hingga mendapat kecaman dari warganet. Kini pemilik akun dengan nama asli Teguh Iksan memberikan klarifikasi. Dalam video itu seluruh adegan diganti dengan wajah Presiden. Postingan tersebut pun mencuri perhatian masyarakat. Baru sehari video tersebut viral, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menyatakan telah menangkap Bob Iksan. Ia dibawa ke Polda Sumbar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Teguh lantas memberikan klarifikasi terkait unggahannya di akun Instagram Subdit 5 Ditreskrim Polda Sumatera Barat pada Jumat 31 Maret.